Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 6 Rajab 1440 4 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Amin Samarinda ini. Dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tentang bulan Rajab yang suci. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah masjid Al-Amin Samarinda yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang berkaitan dengan bulan yang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab, dan kita akan bahas panjang lebar insyaallah taala tentang apa saja yang ada di dalam bulan Rajab. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang keempat dari bulan-bulan suci yang ada di dalam agama Islam. Bulan Rajab adalah bulan yang keempat dari empat bulan suci yang ada dalam agama Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurub dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang sudah ditentukan oleh Allah dalam kitab Allahul Mahfuz. Pada hari Allah telah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Itulah agama Allah yang lurus. Inilah yang menjadi pembicaraan. Ya, 4 bulan suci. 4 bulan suci ini dijelaskan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun, wa dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram, wa rajabu mudhar alladhi baina jumad wa sya'ban." Artinya, masa setelah berputar sebagaimana keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdapat 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram. Haram artinya suci. 4 bulan suci tersebut 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. 3 bulan berurutan. Kemudian bulan yang keempat, bulan Rajab. Mudhar yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwa bulan Rajab adalah bulan keempat dari bulan haram atau bulan suci. Kemudian bulan Rajab adalah bulan ketujuh dari bulan-bulan Qamariyah. Bulan ketujuh dari bulan-bulan Qamariyah. Dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, Rajab. Ya. Dia adalah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, Rajab. Bulan ketujuh dari bulan-bulan Qamariyah. Kemudian dinamakan juga dengan bulan Rajab Mudhar, karena kaum jahiliyah dari kaum Mudhar mengagungkan bulan Rajab. Kaum jahiliyah dari kaum Mudhar mengagungkan bulan Rajab. Dan letaknya antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Retaknya antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Baik, itu tentang bulan Rajab. Lalu mengapa Rajab dinamakan Rajab? Ini poin yang kedua. Mengapa Rajab dinamakan Rajab? Jawabannya adalah ada beberapa sebab. Karena pengagungan mereka terhadap bulan Rajab, yang mana kaum jahiliyah tidak menghalalkan peperangan di bulan Rajab. Pengagungan mereka terhadap bulan Rajab, yang mana kaum jahiliyah tidak menghalalkan peperangan di bulan Rajab. Oleh sebab itulah, salah satu nama yang terkenal dari bulan Rajab di masa jahiliyah adalah Syahru Munsilul Asinnah. Syahru Munsilul Asinnah, yang artinya bulan yang diletakkannya senjata-senjata, ya, panah, pada busur panahnya diletakkan, kemudian pedang juga diletakkan, karena mereka mengharamkan peperangan di bulan Rajab. Dan Rajab artinya adalah al-azamah atau ta'zim, pengagungan. Makanya Rajab dinamakan Rajab karena mereka mengagungkan bulan Rajab ini, dengan bukti mereka tidak ada mengadakan peperangan di bulan Rajab. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang kedua adalah mereka menamakan Rajab dengan bulan Rajab karena mereka kanu aktsara ta'ziman lahu min ghairihim. Mereka mengagungkan bulan Rajab lebih daripada bulan-bulan lainnya. Mereka mengagungkan bulan Rajab lebih daripada
bulan-bulan lainnya. Taib. Lalu poin yang ketiga, apa keutamaan bulan Rajab? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keutamaan di dalam bulan Rajab kecuali dia adalah bulan yang suci, disucikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36 dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja keagungan dan keutamaan bulan Rajab. Selainnya tidak ada dalil-dalil yang kuat tentang keutamaan bulan Rajab. Ya, tentang keutamaan bulan Rajab. Coba perhatikan sekarang perkataan para ulama tentang bulan Rajab. Ya, dari mulai ulama-ulama terdahulu, di antaranya misalkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 atau ke-10 Hijriah. Beliau berkata, dan bermadhab Syafi'i, beliau berkata di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab Bima Warada Fi Fadli Rajab, yaitu penjelasan yang menakjubkan tentang apa yang terdapat dari riwayat-riwayat tentang keutamaan bulan Rajab. Beliau mengatakan, lam yarid fi syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu mu'ayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Waqad sabaqani ila al-jazmi bidzalika al-imam Abu Ismail al-Harawi al-Hafiz ruwinahu anhu bi isnadin sahih wa ruwinahu kadzalika an ghairihi. Tidak terdapat riwayat tentang bulan Rajab ataupun berpuasa pada bulan Rajab, ada ataupun berpuasa yang khusus pada bulan Rajab, ataupun mengerjakan sholat malam khusus di dalam bulan Rajab, satu hadis sahih pun yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada satu hadis sahih pun di dalam keutamaan bulan Rajab, keutamaan berpuasa bulan Rajab, keutamaan berpuasa khusus pada hari-hari bulan Rajab, keutamaan bangun malam, sholat malam khusus di bulan Rajab. Tidak ada satu hadis sahih pun. Dan ini yang mengatakan bukan ulama-ulama zaman sekarang. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Islam abad ke-9 atau ke-10 Hijriah, yang beliau adalah ahli hadis, pensyarah kitab Sahih Bukhari dan bermadhab Syafi'i. Kemudian beliau juga mengatakan, dan telah mendahuluiku dalam penegasan ini adalah Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi, seorang ahli hadis, dan beliau, dan kami riwayatkan tentang beliau dengan sanad yang sahih, dan juga kami riwayatkan demikian dari selain beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga dalam perkataan beliau yang lain di halaman yang lain, wa ammal ahaditsul waridatu fi fadli aw fi fadli siyami aw siyami syai'in minhu shariha fa huwa ala qismain dha'ifah wa mawdu'ah wa nahnu nasuqu dha'ifah wa nushiru ila al mawdu'ah isharatun mufhimatun. Yang artinya, adapun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan bulan Rajab atau keutamaan berpuasa bulan Rajab atau keutamaan berpuasa sesuatu yang jelas tertentu dari bulan Rajab, maka hadis-hadis tersebut terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama hadis yang lemah, macam yang kedua hadis yang palsu. Dan kita, kata beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menyebutkan hadis-hadis lemah kemudian memberikan isyarat kepada hadis-hadis palsu. Ini ulama Islam abad ke-9 atau ke-10 Hijriah. Sedangkan ulama Islam abad ke-8 Hijriah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Manarul Munif,
wa kullu hadithin fi dhikri shaumi Rajab wa salati ba'dhi al-layali fihi fa huwa kadhibun wa muftara. Setiap hadis yang menyebutkan tentang keutamaan berpuasa pada bulan Rajab dan salat, keutamaan salat khusus di sebagian malam-malam bulan Rajab, maka ini adalah dusta dan bohong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nih, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wa An-Nahyu 'anil Ibtida yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, bahwa Abul Khattab meriwayatkan dari Imam As-Saji, ahli hadis di zamannya, bahwa kanal imamu Abdullah Al-Ansari Syekh Khurasan la yasumu Rajaban wa yanha anhu wa yaqul ma sahha fi fadli Rajab wa la siyami syai'un 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang artinya al-imam Abdullah Al-Ansari, seorang ulama dari negeri Khurasan. Khurasan sekarang adalah Iran, ya. Bahwa beliau tidak berpuasa pada bulan Rajab dan melarang berpuasa pada bulan Rajab, dan beliau berkata tidak sahih satu hadis pun tentang keutamaan bulan Rajab dan tentang keutamaan berpuasa sesuatu dari bulan Rajab dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada keutamaan bulan Rajab pada hadis-hadis yang sahih. Coba perhatikan lagi perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Jadi saya sengaja menyebutkan wafat-wafat beliau ini agar tidak disangka bahwa ajaran ini adalah ajaran sekarang. Ajaran saya yang baru sekarang hadir mungkin di tengah kaum muslimin. Enggak, ini adalah warisan dari ulama-ulama terdahulu. Abad ke-8 Hijriah, beliau wafat pada tahun 795 Hijriah. Beliau ahli hadis, beliau ahli fikih, ya, beliau ahli tafsir Ibnu Rajab Al-Hambali. Nama beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Allamah Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, "Wa amma as-salatu, adapun salat, falam yasihha fi syahri Rajab salatun makhsusah takhtassu bih." Adapun salat, tidak ada hadis yang sahih di dalam bulan Rajab salat khusus, yang khusus dikerjakan di dalam bulan Rajab. Tidak ada hadis sahih akan hal itu. Wal ahadithul marwiyatu fi fadli salati ar-raghaib fi awwali siyam fi awwali lailati jum'ah min syahri Rajab kadhibun wa batilun la tasih. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang salat raghaib. Salat raghaib, namanya salat raghaib. Di awal malam Jumat. Sekarang kita malam malam Ahad. Ya, berarti malam 2 malam yang lalu. Sebagian orang ada berkumpul-kumpul di masjid atau di rumah mengkhususkan ibadah salat pada awal malam Jumat Rajab. Dari bulan Rajab, maka ini adalah dusta, batil, tidak sahih. Ya, dusta, batil, tidak sahih. Begitu juga beliau berkata, wa amma siyam falam yasihha fi fadli shaumi Rajab bi khususi syai'un 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'an ashabi radhiyallahu anhum. Dan adapun puasa tidak sahih di dalam keutamaan berpuasa pada bulan Rajab secara khusus riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan bulan Rajab, tentang keutamaan berpuasa pada bulan Rajab secara khusus, tentang keutamaan sholat malam pada bulan Rajab secara khusus. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
Lihat lagi perkataan Imam As-Suyuti. Tidak mengapa kita bacakan perkataan-perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala. Imam As-Suyuti, ulama Islam abad ke-10 Hijriah, wafat pada tahun 911 Hijriah. Beliau berkata di dalam kitab Asy-Syamarikh fi Ilmi At-Tarikh, fi fadli sawmi ahadith lam yathbut minha syai' bal hiya ma baina munkarin wa mawdu'. Di dalam keutamaan berpuasa pada bulan Rajab terdapat hadis-hadis, tapi tidak ada satupun yang sahih darinya. Bahkan dia antara dua bagian hadisnya mungkar. Hadis mungkar itu begini, ada hadis lemah, dia menyelisih hadis yang sahih. Itu namanya hadis mungkar. Ya, sudah lemah kemudian menyelisih hadis yang sahih, itu namanya hadis mungkar. Kemudian atau palsu. Kapan hadis dinyatakan palsu? Ketika di dalam hadis tersebut ada rawinya tukang dusta, mendustakan hadis. Nah, itu terdapat di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa pada khusus bulan Rajab. Dan ini merupakan petunjuk para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, agar tidak mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Jauh sebelum ulama Islam abad ke 10, ke 9, ke 8, ke 7, jauh dari mulai para sahabat sudah melarang mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Jadi kalau ada orang berpuasa Senin Kemis di bulan Rajab boleh saja, 13, 14, 15 bulan Rajab boleh saja, karena keumuman dibolehkannya berpuasa Senin dan Kemis, ataupun berpuasa Daud, ataupun berpuasa 13, 14, 15. Tetapi mengkhususkan pada hari-hari tertentu berpuasa di bulan Rajab, ya, secara khusus, keutamanya khusus, maka ini tidak ada hadis yang sahih atasnya. Disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum orang yang berpuasa khusus di bulan Rajab. Saya bacakan riwayatnya, An Kharsyah ibnil Hur, dari Kharsyah bin Hur, beliau bercerita, ra'aitu Umaran yadribu akuffan nas fi Rajab hatta yad'uha fil jifan wa yaqul kulu fa innama huwa syahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyah. Aku melihat Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin. Ini Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal radhiyallahu anhu, digantikan oleh Umar bin Khattab, khalifah kedua dari khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi Amirul Mukminin. Beliau memukuli telapak tangan manusia di dalam bulan Rajab dan meletakkan telapak tangan tersebut di nampan-nampan makanan. Kemudian beliau mengatakan kepada orang-orang, makanlah kalian. Sesungguhnya tidak boleh berpuasa khusus di bulan Rajab. Sesungguhnya bulan ini senantiasa dahulunya diagungkan oleh kaum jahiliyah. Jadi begitulah petunjuk para salafus saleh. Mereka tidak mengagungkan bulan Rajab dengan menyatakan ada sesuatu keutamaan khusus di bulan Rajab, ataupun berpuasa khusus di bulan Rajab, ataupun sholat malam khusus di dalam bulan Rajab. Nah, ini kalau dituruti semua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak tentang perkataan-perkataan para ulama. Dan yang saya bacakan tadi perkataan-perkataan para ulama dari mazhab Syafi'i kebanyakan, ya, dari mazhab As-Syafi'i rahimahullahu taala kebanyakan. Nah, baik, kalau sudah kita pahami bahwa tidak ada keutamaan khusus tentang berpuasa pada bulan Rajab, tentang keutamaan khusus bulan Rajab, dan juga tidak ada keutamaan khusus berpuasa di bulan Rajab, tidak ada keutamaan khusus bangun malam di bulan Rajab. Sekarang poin selanjutnya, saya akan menyebutkan contoh-contoh hadis yang palsu, mungkar,
lemah tentang keutamaan-keutamaan bulan Rajab. Dan memang kalau diperhatikan hadis-hadisnya menarik dan menggugah hati untuk mengerjakannya. Ya. Hadis yang pertama misalkan, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. 5 malam yang doa tidak tertolak di dalam 5 malam ini. Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab. Malam pertama dari bulan Rajab. Walailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Walailatul Jum'ah, malam Jum'at. Walailatul Fitr, malam Idul Fitri. Walailatul Nahar, malam Idul Adha. Ini hadis adalah hadis yang palsu. Ya, ini hadis adalah hadis yang palsu. Riwayat yang lain. Inna fil jannah naharan yuqalu lahu Rajab. Di surga terdapat sungai namanya Sungai Rajab. Ya, ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal. Man sama yawman min Rajab saqahu Allah min dhalikan nahar. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang berpuasa sehari dari bulan Rajab, niscaya Allah akan minumkan ia dari air sungai tersebut. Nah, ini juga hadis yang palsu. Ya. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah dan bulan Sya'ban adalah bulanku dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ini juga adalah hadis yang palsu. Ya, ini juga adalah hadis yang palsu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Rajab syahrun azim yudha'ifullahu fihi alhasanat. Faman sama yawman min Rajab faka'annama sama sanah, wa man sama sab'ata ayyam, dan seterusnya. Artinya, Rajab adalah bulan yang agung. Allah melipatkan pahala-pahala di dalamnya. Siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun. Wah, kan? Menggiurkan pahalanya. Ya. Berarti kalau dia berpuasa selama 7 hari, berarti 7 tahun. Dan hadis ini adalah hadis yang palsu. Ya, hadis ini adalah hadis yang palsu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Di antaranya yang lain juga, man shalla lailatan nisf min Rajab 14 raka'ah yaqra'u fi kulli raka'ah alhamdu marratan wa qul huwallahu ahad 11 marrah wa qul a'udzu birabbil falaq 3 marrat, dan seterusnya. Siapa yang salat pada malam pertengahan bulan Rajab. Oh, masih ada waktu nih berarti. Ya, kalau malam Jumatnya kan sudah lewat. Malam pertengahan bulan Rajab sebanyak 14 rakaat. Ini jangan digawi ya. Ya, dispalsunya. Sebanyak 14 rakaat. Dia membaca di setiap rakaatnya Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Kemudian Al-Falaq sebanyak 3 kali dan seterusnya. Maka pahalanya seperti ini, seperti ini. Hadisnya hadis yang palsu. Dan ketahuan dari palsunya salah satunya adalah bacaannya susah. Al-Fatihah sekali, oke. Okay. Kalau sekali bisa. Kemudian Al-Ikhlas 11 kali. Ini menyebabkan orang menghitungnya. Ya, menyebabkan orang menghitungnya. Nah, ini para ikhwah. Dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, kemudian lagi hadis yang lain, man shalla lailatas sab'i wal ishrin min Rajab 12 raka'ah thumma asbaha shaiman hatta Allahu anhu dhunubahu 60 sanah. Siapa yang salat malam ke-27 Rajab, yang disebut-sebut sebagai malam Idul Isra dan Mi'raj, malam Isra dan Mi'raj, maka dia kemudian besok paginya puasa,
Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosanya selama 60 tahun. Dan ada orang berpikiran, wah, aku puasa malam 27 Rajab. Siang 27 Rajab aku puasa. Berarti sudah dihapuskan dosaku selama 60 tahun. Umurku baru 40. Berarti ada bonus 20. Kawa kita bermaksiat dulu. Karena sudah terhapus. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi hadis yang lain, fadlu Rajab ala sa'iri syuhur ka fadlil Qur'an ala sa'iri adhkar. Keutamaan bulan Rajab dibandingkan bulan-bulan yang lain seperti keutamaan Al-Qur'an dibandingkan zikir-zikir seluruhnya. Wa fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur ka fadli Muhammadin ala sa'iri al-anbiya. Dan keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan lainnya seperti keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh nabi. Wa fadlu Ramadan ala kulli syuhur ka fadlillah ala ibadi. Keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya seperti keutamaan Allah dibandingkan hamba-hambanya. Ini dari sisi rasa hadis saja sudah ketahuan bahwasanya ini palsu. Ya, orang yang sering bergelut dengan hadis-hadis Rasulullah SAW akan sudah mencium bahwa ini adalah hadis-hadis palsu. Nah, itulah hadis-hadis yang palsu yang disebutkan tadi tentang bulan Rajab. Baik, sekarang apa saja bid'ah-bid'ah yang ada di dalam bulan Rajab? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berdoa ketika masuk bulan Rajab. Berdoa secara khusus ketika masuk bulan Rajab, yaitu dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Sebagian meyakini bahwa dianjurkan, lihat kata-kata masalahnya ini, dianjurkan. Ya, dianjurkan kalau memasuki bulan Rajab dianjurkan untuk membaca doa ini. Ya, dengan dalil bahwa kana Rasulullah SAW idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk ke dalam bulan Rajab beliau berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tentang hadis ini di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, bahwa huwa hadithun laisa bil qawi. Hadis ini bukan hadis yang kuat. Fadilatul Syekh Al-Allamah Bakar Abu Zaid rahimahullah, ulama dan termasuk ulama besar Arab Saudi, beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di dalam kitab beliau Tashihud Du'a mengatakan, du'a'u syahri Rajab la yathbutu fi syar'i syai'un min du'ain au zikrin li syahri Rajab. Wa ma yatadawaluhu an-nas min du'ain yusammunahu du'a'u Rajab fahuwa muhdath mukhtara la aslalah. Doa khusus bulan Rajab termasuk yang tidak tetap di dalam syariat Islam. Doa khusus, zikir khusus untuk bulan Rajab. Adapun yang tersebar di tengah manusia bahwa ada doa khusus bulan Rajab, maka ini adalah perkara yang mengada-ngada, perkara yang dibuat-buat, tidak ada asalnya. Nah, ini yang pertama, bid'ah yang pertama di dalam bulan Rajab. Bid'ah yang kedua dalam bulan Rajab adalah mengkhususkan sholat malam di dalam bulan Rajab. Mengkhususkan sholat malam di dalam bulan Rajab. Ya. Kemudian juga bid'ah yang ketiga adalah mengerjakan sholat raghaib.
mengerjakan sholat raghaib. Sholat raghaib adalah dilakukan pada malam Jumat pertama di bulan Rajab antara maghrib dan isya. Kemudian di hari Kamisnya puasa. Ya, jadi Kamis pertama di bulan Rajab puasa, malamnya sholat raghaib antara maghrib dan isya. Dan hadis yang digunakan sebagai hadis sandaran hukum tentang amalan ini adalah hadis yang palsu, ya, hadis yang palsu. Di antaranya berbunyi begini, saya bacakan hadis palsunya. Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadhan bulan umatku. Sampai kepada lafaz wa ma min ahadin yasumu yaumal khamis awwala khamisin min Rajab. Dan tidaklah seorang berpuasa pada Kamis pertama di bulan Rajab. Thumma yusalli fi ma bainal isya wal atamah, ya'ni lailatul jumu'ah 12 raka'ah, yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab marrah, wa inna anzalnahu fi lailatul qadar salasan, wa qul huwallahi ahad, wa qul huwallahi ahad 12 raka'ah, yafsilu baina kulli raka'atin bitaslimah, sampai akhirnya. Artinya gini, dan kemudian dia salat antara isya dengan salat subuh, antara maghrib dan isya, itu pada malam Jumat 12 rakaat. Setiap rakaatnya baca Al-Fatihah sekali, kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, kemudian qul huwallahu ahad 12 kali. Susah menghitungnya ini. Ya, terpuntal-puntal kena. Nah, ini para ikhwan. Dan ini disebut dengan salat raghaib. Ya, ini disebut dengan salat raghaib. Lihat, perhatikan perkataan Syaikhul Islam Taimiyah. Syaikhul Islam Taimiyah ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau berkata, "Wa hiya bid'atun biittifaqi a'immatiddin." Salat raghaib ini yang dikerjakan di malam Jumat pertama di bulan Rajab adalah bid'ah dengan kesepakatan imam-imam agama Islam. Wal haditsul marwiyyu fiha kadzib bi ijma'i ahli al-ma'rifati bil hadits wal hadits mawdhu', dan hadis yang diriwayatkan tentang salat raghaib adalah dusta dengan kesepakatan ahli hadis dan hadisnya adalah palsu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Salat ini ceritanya pertama kali dilakukan di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, pada tahun 480 Hijriah. Lihat, abad kelima Hijriah, ya, pada tahun 480 Hijriah. Yang mana berarti dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai tahun 480 Hijriah, tidak ada yang mengerjakan sholat raghaib. Bagi kita sholat itu sudah lama, iya, karena kita sekarang di abad ke-15 Hijriah. Tetapi bagi orang yang dahulu itu sholat belum ada. Nah, paham ya maksud saya? Bagi orang yang terdahulu salat itu belum ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ulama-ulama yang menyebutkan tentang bid'ahnya salat raghaib. Di antaranya Al-Izz bin Abdussalam, kemudian Abu Syamah Al-Maqdisi, kemudian Abu Bakar Al-Tartusi, Ibnu Al-Jauzi, Zakaria Al-Ansari, Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan masih banyak yang lain. Ya? Jadi jangan takut mengatakan bahwa sitnya itu perbuatan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian termasuk bid'ah yang dilakukan di bulan Rajab mengkhususkan menyembelih karena meyakini keutamaan bulan Rajab. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La far'a wa la 'atirah." Di riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya tidak ada far' dan tidak ada 'atirah. 'Atirah salah satu maknanya adalah menyembelih khusus di bulan Rajab.
Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk bid'ah yang terjadi adalah mengkhususkan berziarah kubur di bulan Rajab, terutama kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menziarahi kubur disyariatkan dalam agama Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ada pengkhususan, maka ini memerlukan dalil. Setiap pengkhususan memerlukan dalil. Pengkhususan ada 6: waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, sebab, tata cara. Apabila ada pengkhususan dalam 6 perkara ini memerlukan dalil yang sahih dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun dari Al-Qur'an. Dan tidak ada hadis sahih tentang pengkhususan ziarah, ya. Makanya ada yang orang menyebutkan az-ziarah ar-rajabiyah, ziarah kubur bulan Rajab. Nah, ini tidak ada di dalam agama Islam. Nah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga perbuatan bid'ah di dalam bulan Rajab adalah berkumpul memperingati malam Isra dan Mi'raj. Berkumpul memperingati malam Isra dan Mi'raj, ya. Kenapa demikian para ikhwah? Saya ingin nanya kepada bapak, ibu, saudara, kapan terjadinya Isra dan Mi'raj? Tahun keberapa? Sebelum hijrah ke Madinah atau setelah hijrah ke Madinah? Sebelum hijrah ke Madinah. Tahun ke-10 dari kenabian. Tahun ke-10 dari kenabian. Setelah paman beliau wafat, Khadijah radhiyallahu anha wafat, orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah takdir untuk menjaga Nabi Muhammad SAW wafat, maka akhirnya Nabi Muhammad SAW sedih. Nah, untuk tasliyah, hiburan bagi Rasulullah SAW adalah beliau dilakukan Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj artinya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lalu kembali lagi ke Masjidil Haram sebelum subuh. Dan mendapatkan pada perjalanan Isra Mi'raj tersebut kewajiban salat 5 waktu yang berpahala 50 salat. Nah, ini berarti setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Berapa tahun beliau hidup setelah itu? 13 tahun. Karena sisa umur beliau di kota Madinah, di kota Mekah 3 tahun. Baru beliau berhijrah ke kota Madinah selama 10 tahun. Selama 10 tahun tersebut, setelah terjadinya Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengumpulkan para sahabatnya untuk memperingati kejadian Isra dan Mi'raj. Menunjukkan bahwasanya hal itu tidak disyariatkan. Karena sampai beliau meninggal tidak pernah Rasul sallallahu memperingati kejadian Isra dan Mi'raj. Menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan untuk memperingatinya. Dan apabila dikerjakan di zaman sekarang, maka dia adalah perbuatan bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Ya, mengada-ngada dalam agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada sedikit faedah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adzannya. Taib. Saya lanjutkan dulu faedahnya baru adzan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa berkata, "Ayyuhuma afdal? Lailatul Qadar am Lailatul Isra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Mana yang lebih utama? Lailatul Qadar pada salah satu malam di 10 malam terakhir bulan Ramadhan atau malam Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Inna Lailatul Isra' afdalu fi haqqin nabi wa lailatul qadar afdalu binisbati ila al ummah." Ini manusia cerdas, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya. Sesungguhnya malam
Isra'nya Nabi Muhammad SAW lebih utama pada diri Nabi. Pada diri Nabi Muhammad SAW lebih utama. Dan malam atau Lailatul Qadar lebih afdal pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadzun Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ukhtissa bi Lailatul Mi'raj minha akmalu min hadzihi min Lailatul Qadar. Bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau diisra dan mi'rajkan oleh Allah pada malam itu, beliau lebih utama dibandingkan yang beliau dapatkan pada Lailatul Qadar. Wa hadzul ummah min Lailatul Qadar akmal min hadzihim Lailatul Mi'raj. Dan bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Lailatul Qadar lebih besar pahalanya dibandingkan yang didapat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Nah, ini menunjukkan penjelasan dan perincian mana yang lebih utama antara Lailatul Qadar dengan malam Isra dan Mi'raj. Nah, kita salat Isya dulu. Habis salat Isya saya akan bercerita tentang kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Allah.